Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, bapak-bapak, segenap dan jamaah dan pengurus Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan karibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan kajian pada malam ini membahas masih surah Al-Baqarah. Malam ini di ayat 233 yang diawali dengan kalimat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar dan luas. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang menuju kampung halamannya masing-masing selesai melaksanakan ibadah haji, termasuk jamaah kita Bapak Mandor Wana Simun ya, yang belum pulang juga ya. Ya, mudah-mudahan semua diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bishafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadha tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diperhatikan ayat 233 dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wal-wa lam yang mati, mohon jangan sampai timbul suara kol-kolah sehingga terdengar bacaan wale, jangan pakai le karena lam bukan huruf kol-kolah. Bacalah tanpa pantulan kol-kolah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mad aril disukun, boleh sampai 6 harakat panjangnya. Mad panjang, memang bacanya harus dibaca panjang. Arid, nama baru sebenarnya dulunya mad tabi'i. Kenapa diganti dengan mad arid? Lisukun, karena disukunkan, karena dimatikan, karena diberhentikan. Oleh karena itu, kalau dibacanya di wasol, maka tidak menjadi mad arid sukun. Seperti begini. Wa'lan mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufila. Kalau diwasolkan, tidak diberhentikan, maka menjadi mad tobe'i, hanya mad tobe'i, bukan mad arid disukun. La tukallamu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَارِثِ bukan warisi tapi sa tipis. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Wa in, coba Bapak perhatikan, akan saya baca dengan dua versi. Yang pertama saya baca wa in aradtum al aradtum. Yang kedua saya baca wa in aradtum. Bapak-bapak biasanya bacaan model pertama apa model kedua? Kedua. Aradtum. Benar. Sekali lagi, pertama apa kedua? Kedua. Lalu bacaan kedua aradtum, dalnya dikemanain? Berani-beraninya dah. Dalnya dimasukkan ke huruf ta dengan hukum idgham mutajanisen. Wala ana abidum ma abadtum, bukan abadtum tapi ba'abadtum. Wa in aradtum astan an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من إيوان. Apa arti man? Harus dibaca panjang. Iwan tukeran, iwan semacam kita jual beli, iwan namanya. Kita punya uang, pedagang punya barang, ditukar uang kita dengan barang, disebut iwan. Ini juga iwan tukeran. Apa yang ditukar? Tanwin dengan panjang, karena tulisannya kita lihat yang ada di situ tanwin ashron, tapi ketika dibaca suara tanwinnya hilang, berganti dengan suara panjang, maka disebut mad iwan. Wa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, wau dipatah, dibaca wa bukan wo, maka di sini juga kita baca wallahu bukan wallahu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Adapun kesan istitalah dalam ilmu sorob, dalam ilmu nahu, itu bukan wau-nya tetapi lamnya. Bukan wallaha tapi wallah. Kesan istitalah itu di lamnya, bukan wau-nya. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walwalidatu yurdi'na awlada hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 أشهرًا وَعَشْرًا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ulangi. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Yeah.
yang tua. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Menyambung dari ayat kemarin 232, wa idza talaqtumun nisa. Narasinya malam ini sedang menceritakan hukum wanita yang dicerai oleh suaminya. Kebetulan kalau wanita yang dicerai oleh suaminya, dia memiliki anak kecil, maka batasan hukumnya wal walidat, para ibu, yurdi'na, hendaklah menyusui anak-anaknya, auladahunna, berapa lama, haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Batas nyusu anak-anak itu adalah 2 tahun. Teng, 2 tahun. Bolehkah kurang dari 2 tahun? Boleh-boleh saja. Tapi nanti akibatnya timpang. Kalau bayi itu disusui oleh ibunya kurang dari 2 tahun, akibatnya fisiknya lemah, karena belum sempurna asupan ASI-nya. Otaknya cerdas tapi fisiknya lemah. Bolehkah lebih daripada 2 tahun? Ya silakan, anak sendiri, ibu sendiri, tapi nanti akibatnya fisiknya kuat, otaknya yang lemah kalau lebih daripada 2 tahun, karena kemanjaan yang terjadi. Detail me dia. Jadi batasannya 2 tahun. Nah, itu juga 2 tahun haulaini ai amaini kamilaini sifatun muakkadatu dzali bagi mereka, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi mereka yang ingin menyusui anaknya dengan batas waktu yang sempurna, ayyutimma, sempurna. Bahkan di sini lihat di layar langsung, bukan kata saya, di layarnya, di tafsirnya, wala ziyadata alaihi, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Bapak mungkin punya tetangga yang nyusunya sampai lebih dari 2 tahun, itu biasanya anaknya nggak bisa mandiri. Itu akibatnya. Nah, dari mana perempuan itu biayanya kalau sudah dicerai sama suaminya? Wa alal mauludi.
dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Ketika suaminya sudah mencerai istrinya, yang padahal istrinya lagi menyusui anaknya selama 2 tahun, maka selama 2 tahun itulah mantan suaminya harus membiayai mantan istrinya karena mantan istrinya menyusui anak suaminya. Karena perempuan itu, Pak, cuma dapat capek doang sebenarnya ngurusin anak. Capek doang. Berbuat bareng-bareng suami istri, yang hamil siapa? Suaminya ikut hamil enggak? Yang ngeden siapa? Suaminya ikut ngeden enggak? Udah ngeden keluar nyusuin, yang nyusuin siapa? Suaminya ngorok. Tapi sudah gede, binnya bin siapa? Enak amat jadi bapak sebenarnya. Golobing darahnya ikut siapa? Ibunya apa bapaknya? Bapaknya. Golongan darahnya ikut bapaknya. Kasihan perempuan. Maka selama perempuan itu mau menyusui anaknya, walaupun bapaknya sebagai suami sudah mencerainya, tetap bisa menyusui, cuman minta biaya sama mantan suaminya yang sudah menceraikannya, karena anak yang disusui oleh perempuan itu anak suaminya, bukan anaknya. Bahkan kalau si perempuan itu tidak mau menyusui anaknya, itu sebenarnya tidak berdosa. Karena yang berkewajiban mengurus anak itu adalah suaminya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jangankan punya anak, istri ditinggal cerai sama suaminya, selama masih di dalam iddah itu kewajiban suaminya memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai selama dalam iddah. Cuman beda kalau iddah cuma 3 bulan 10 hari, kalau menyusui sampai 2 tahun. Bahkan di sini dilihat di layar, kewajiban bapak memberikan tanggung jawab kepada istri yang menyusui, rizquhunna it'amul walidat, memberikan makan secukupnya. Biasanya istrinya makannya 2 hari, 2 kali sehari, berikan jaminan 2 kali sehari. Kalau biasanya istrinya makannya 3 kali sehari, berikan jaminan 3 kali sehari. Kalau istrinya kelompos gimana ya? Bahkan tidak cuma itu, Bapak. Wa kiswatuhunna. Pakaiannya istri kita, bekas istri kita, itu masih tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena dia menyusui, sekali lagi, menyusui anak kita. Jadi bapak-bapak jangan pengen enaknya doang. Harus tanggung jawab. Idza kunna mutallaqat, apabila wanita itu sudah dicerai. Cuman pemberian biaya makan, pakaian, sandang pangan dan papan bil ma'ruf, dengan bijaksana, ay biqadrati qatihi, sekadar kemampuan suaminya, jangan dipaksakan. Suaminya mampu memberikan jatah sebulan 5 juta, cukup 5 juta. Jangan nuntut lagi. Tetapi jangan terlalu kecil juga. La tudarra walidatun biwaladiha. Jangan sampai seorang ibu menjadi menderita sengsara, biwaladihi, karena sebab menyusui anaknya, bi antukroha ala irdo'ihi idam tanaat. Nah ini.
Coba Bapak perhatikan di layar di tafsirnya. Kalau seorang perempuan nolak untuk menyusui anak kecilnya tadi, maka antuk roh tidak bisa dipaksa. Kata istrinya, karena abang sudah menceraikan saya sekarang, maka saya pengen hidup bebas. Ini anak abang, urusin sendiri. Saya mau kabur ke Madura. Bisa. Kali lagi, karena anak itu anak suaminya, anak bapaknya, bukan anak ibu. Dan juga kalau perempuan mau menyusui, wala yudharu mauludun bi waladihi bisababi, dan perempuan kalau mau menyusui, ya nyusui aja, tidak bisa menuntut lebih banyak fauqa taqatihi, di atas kemampuan suaminya, tidak boleh, dengan sesuai dengan kemampuan. Wa taqatul walad ila kullin minhuma bil maudi'i lil istinthaq. Dan juga seandainya perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, yang bertanggung jawab ahli warisnya, wa alal warisi mislu dzalik, maka ahli warisnya juga punya posisi dan kewajiban hak yang sama seandainya suaminya meninggal. Tapi kadang-kadang yang berlaku ini yang kedua ya. Kalau suaminya meninggal, biasanya istrinya itu diurusin sama mertuanya karena punya anak, karena anaknya dia meninggal. Tapi kalau cerai, itu jarang yang tanggung jawab suami terhadap istrinya karena merasa sudah cerai, padahal nggak bisa, hukum nggak bisa, bodoh ting amat. Apalagi perceraiannya didasarkan dengan emosi. Bahkan fa in arada, jika mereka berdua arada, maka arada itu menggunakan alif setelah dal, itu menandakan tasniyah, yang artinya yang mengharapkan menyapih anak itu bukan cuman istrinya dan bukan cuman suaminya, tetapi arada alwalidani, suaminya, istrinya berencana untuk menyapih anaknya, fi sholat ay fitoman lau qablal haulaini sadiran antaradin, maka harus dimusyawarahkan. Ittifaqin minhuma bainahuma litadhhar maslahatus sabi. Maka kalau sudah berdasarkan musyawarah, wala junaha alaihima fi dzalik, maka tidak berdosa kepada mantan suami istri dengan memutuskan dalam musyawarah dengan kesepakatan. Bahkan ketika istrinya ada yang naksir lagi, sudah lepas idah karena sudah wad'il hamli, itu menyusui itu kan bukan idah tolak itu sebenarnya. Idah menyusui. Karena istrinya sudah ada yang ngelamar pengen nikah lagi, dan mantan istrinya bermusyawarah dengan mantan suaminya dan keluarga, antas tardi'u auladakum, untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, itu juga tidak bisa ditolak. Kata mantan istrinya, mas, saya udah ada yang lamar lagi, saya merencanakan mau punya suami lagi, kan idah saya sudah habis, bagaimana dengan anak kita? Yuk kita susukan saja sama orang lain. Ketika itu disepakati, maka tidak ada dosa bagi istri dan bagi suami, karena Nabi Muhammad SAW disusui bukan oleh umiknya, tetapi yang menyusui Halimatus Sa'diyah. Di Arab sudah berlaku dulu wanita-wanita kuli menyusui. Walaupun Nabi Muhammad itu cerita waktu disusui,
menyedihkan. Di orang-orang gunung itu, orang-orang kampungnya Halimatus Sa'diyah itu memang profesinya kuli menyusui anak. Setiap bulan pada datang ke kota Mekah nyari anak-anak orang kota dibawa ke kampung Halimah untuk disusui dengan gaji yang sedemikian. Menyebarlah perempuan-perempuan yang diantar sama suaminya, yang tidak diantar sama suaminya, masing-masing nyari anak kecil untuk disusui. Pertama yang didatangi oleh mereka tentu orang-orang Arab yang kaya raya, karena pasti gajinya besar. Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh orang-orang kampung Halimah karena Nabi Muhammad itu tahu mereka itu anak yatim. Karena Sayyid Abdullah itu meninggal waktu Nabi Muhammad di kandungan umminya seumur 2 bulan. Syahroni. Bahkan ada yang nunjukin, noh, ada bayi Nabi Abdullah, cuman ayahnya meninggal, sekarang diurusin sama kakeknya Abdul Muthalib. Itu enggak mau menyusui. Terakhir Halimah Sa'diyah itu didesain oleh Allah tidak dapat anak susu. Akhirnya Halimah berpikir, daripada pulang kosong, lah lebih baik bawa saja nih Muhammad ini yang anak yatim ini, barangkali saja ada barokahnya. Mampirlah Halimatus Sa'diyah, yang lain sudah pulang, Halimah Sa'diyah belum pulang karena belum dapat momongan. Mampirlah ke rumah Abdul Muthalib. Sampai ke rumah Abdul Muthalib, musyawarah mereka dengan gaji yang sederhana, tetapi Abdul Muthalib menyajikan pakaian untuk Halimah dalam rangka menyusui Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah mau disusui kecuali oleh Halimah Sa'diyah itu. Begitu Halimah masuk kamar, sudah diganti pakaiannya oleh Abdul Muthalib, suaminya nunggu di depan rumah mau pulang. Begitu Halimah mandi pakai pakaian baru, itu suaminya yang nunggu di kursi depan itu, begitu Halimah keluar dari rumah Abdul Muthalib, itu suaminya nunduk ketakutan. Disangkanya Halimah itu putri di rumah itu, putri Abdul Muthalib. Sampai mengerek berdegusi, yuk Kang kita pulang. Suami itu bertanya, kamu siapa? Putri siapa? Saya gak kenal putri, kok ngajak pulang? Kata Halimah, saya istrinya Kang. Oh enggak, istri saya bukan enggak secantik ini, istrinya sesudah tua. Saya Halimah Kang. Dari situ saja sudah ada tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pagi sampai sekarang itu hukum berlaku. Kalau memang suami istri setuju disusui oleh orang lain, ya silakan. Tapi di Indonesia kayaknya enggak umum ya adat ini. Kalau umum cuman diasuh itu masih banyak ya, yang diasuh oleh tetangga dengan gaji sekian. Kalau disusui kayaknya enggak juga ya. Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf minal ujrah. Memang harus ada ujrahnya. Bil jamil katibi nafsin wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui terhadap apa pun yang kalian lakukan. Nah, itu kalau dicerai hidup. Bagaimana nasibnya wanita kalau dicerai mati? Ayat 234 menyatakan, walladzina yutawaffawna, adapun mereka-mereka yang ditinggal mati oleh suaminya, wa yadharun azwaja, maka para istri itu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, maka harus nunggu yatarabbasna ba'dahum an nikah, selama 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup batasannya 3 bulan 10
hari. Kalau cerai mati, batasannya 4 bulan 10 hari. Karena di situ ada ngusut dan lain sebagainya. Dan ini juga terjadi wa hadza fi ghairil hawamil ammal hamawil fa idatuhunna ayyadna hamlahunna bi ayati talaq. Bagaimana kalau yang ditinggal mati itu hamil, maka idahnya ayyadna hamlahunna sampai melahirkan. Tetapi fa idza balagna ajalahunna, maka apabila mereka sudah sampai habis masa idahnya, wala junaha alaikum, maka bagi kalian ayuhan wali, wahai para wali, tidak berdosa untuk membiarkan si janda itu fa'alna fi anfusihina berhias minat tazya birta tazayun wa ta'arud dil khitab bil ma'ruf. Barangkali punya pilihan yang kedua, barangkali mau nikah lagi dengan suami yang kedua, jangan dikekang dan jangan dilarang. Bahkan pernikahan janda itu tidak bisa dipaksa oleh ayahnya, berbeda dengan pernikahan biker, berbeda dengan pernikahan gadis. Gadis itu bisa dipaksa nikah sama ayahnya, yang penting calon suami sekupu. Tapi janda tidak bisa dipaksa, karena dia sudah berhak menentukan dirinya di sikapnya, masa depannya tidak bisa dipaksa. Yang penting tazayyun wa ta'arud bil khitab bil ma'ruf, janda itu dengan baik-baik saja. Tapi apabila sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau kemaksiatan, maka ayah dan ibunya wajib mengendalikannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha khabir, Maha alim bi batinihi ka zahirihi bima ta'malun, apapun yang kalian lakukan. Dan ayat berikutnya, bagaimana kita, perilaku kita menaksir kepada orang-orang yang sudah dicerai sama suaminya. Ada batasan-batasan, tidak asal ngomong, tidak asal datang. Ini hukum. Tetapi walaupun faktanya di zaman sekarang, terutama di Jakarta ini, kayaknya batasan idah sudah diabaikan oleh mereka. Seminggu setelah dicerai sama suaminya, kalau ketemu yang cocok, kiss and carry. Tapi padahal Bapak harus ingat, pernikahan masih dalam idah itu pernikahannya fasid, pernikahannya batal. Hubungan suami istrinya berarti juga hukumnya zina. Hati-hati, karena hukum Allah tidak bisa dilanggar. Baik hadirin, itulah seguan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.